Baik teman-teman, ini posisi di pedoknya Bakura Racing. Di depan saya ini ada motor rangka titanium Tridharma Bakura. Saya akan mencoba mendekat melihat-lihat bagaimana penampakan motor ini dari dekat. Setelnya sangat rapi dengan model-model terbaru. Ini motor Tridharma akan turun langsung di kelas FFA. FFA campuran 402 meter juga turun, 201 meter juga turun, FFA 4 tak juga turun. Tapi untuk kelas FFA super, maksudnya super FFA 500cc turun atau enggak kurang tahu. Soalnya motor ini cc-nya 350cc, maksudnya regulasi di 350cc seperti itu. Ini kru-kru Abakura sedang menyiapkan ini motor terbaru mereka. Ini motor ini yang dulu cc-nya 460, tapi sekarang sudah diturunkan kurang lebih di cc 400. Motor ini yang akan diturunkan di kelas super FFA regulasi 500cc nanti. Kita lihat bagaimana persiapan Abakura. Sepertinya habis ini motor ini akan dicoba di setting tipis-tipis oleh Mas Dwi Batang. Kita lihat saja apakah motor ini nanti bisa memecahkan rekor di kelas super FFA 500cc yang katanya yang bisa tembus 9,5 detik akan dibuatkan sirkuit permanen oleh Haji Putra. Kita lihat saja. Ya, ini motor Tridharma Bakura akan ikut di kelas FFA campuran 201 meter yang akan dinaiki oleh Mas Ivan Bangun. Berapa waktu tercepat yang didapat oleh Ivan Bangun, kita lihat saja habis ini akan melakukan start. Start akan segera dimulai habis ini, kita lihat saja. Dan kabarnya di join dua pembalap, Mas Ivan Bangun dan Mas Sukma Sumarsono.